ya, tadi motornya mogok. Soalnya aku belum sempat servis. Iya, Dilan, nggak apa-apa. Eke ke kerta jasa. Kerta jasa, oke. Hotel, kan rumah sakit. Iya. Minggu payun jalan-jalan yuk ke Ciwidey. Waduh, minggu payun deh Akang nggak bisa. Akang udah janji sama istri Akang mau nganter kondangan. Aku bawa ini nih, spesial buat kamu. Wah, makasih. Wangi kan? Wangi banget. Sama seperti cintaku padamu. Kenapa, Pak? Diapain, Jang? Terserah deh, Mbak. Pokoknya aku pengen dibuat beda. Biar tampil beda, aku catok aja ya. Terserah deh. Eh, kamu jadi ambil mobil baru? Iya. Tapi gue saranin, jangan ambil mobil second deh. Kenapa? Ya lo tau sendiri resikonya ambil mobil second. Coba lihat. Takut deh. Kang Atang, nih, mangganya masih baru-baru, katanya mau beli. Waduh, Mang, kan saya udah bilang, mangga muda. Istri saya kan lagi ngidam. Kalau yang mateng begini, mana mau dia? Macing. Kamu nanya apa? Shh, diem, udah tua. Eh, Gil. Bagaimana? Sudah ganteng belum, Bang? Sudah mirip dengan Inul belum? Inul perempuan. Maksudnya aku suaminya, Adam Suseno. Dia kan nggak pakai brewok. Ah, masa? Eh, Pak De, mau kemana kok buru-buru kali? Ngantor gue, besik lah. Aduh, galak sekali ya. Pak De legend. Itu siapa yang dia ngajarin begitu? Udah. Eh, kamu mau kemana? Ngantar gue. Gue mau kerja, masih pagi. Bu, berapa, Bu? Ya, Kang, 5.000. Oh, ya. Kamal yang bayar ya. Weh, sembarangan tahu. Calling order, jalan jago, pasar. Patiga luncur, patiga luncur. Kopi, patiga. Permisi, ada yang order taksi? Mas, mas di sini, cepetan atuh. Oh. Cepetan, ih. Aduh, sini nih, supir taksinya nih. Ay, ya ampun, mas taksi ya. Kok lama banget sih? Tadi udah sepur, sekarang udah ada yang bisa bawa soalnya tempat saya tempat. Ini gak jelas yang mau minjemin mobil. Ya daripada aku juga ini tempat punya mobil 3 tapi enggak mau minjemin coba. Ya udah deh. Dia tahu kali lah yang minjemin. Ya kan ini hasil. Makanya kamu tuh jangan suka pacar suami orang. Enggak, emangnya kamu bawa obi ke hotel. Taksi. Oh iya. Ini sampai pelan pelan pelan. Ah. Ini bapaknya mana? Enggak tahu, enggak ada. Cepetan, bapaknya mau ikutan. Mas, jangan.
Susah dicari, Bu. Nggak usah panggil saya ibu. Dan nggak usah tanya-tanya soal suami saya. Bukan gitu maksud saya. Ayo, Mas, buruan. Kalau perlu di depan nggak usah sampai ketemu sama macet. Ini saya udah nggak kuat, Mas. Ini udah paling teratur, Mas. Iya, Masnya nggak pernah hamil sih. Makanya nggak usah sok tahu deh. Salah ya? Nah, kan. Pecah deh. Apa yang pecah, Bu? Ketumbar. Kemana, Bu? Kok kemana? Ketumbar saya pecah, Mas. Kalau ketumbar pecah, artinya ibu udah mau melahirkan dong? Iya, iya, saya tahu. Kalau ketumbar pecah, bayi saya itu mau keluar. Bukan mau masuk, Mas. Aduh, masalahnya saya nggak mau akhirnya mati. Ya, Bapak. Temenin istrinya melahirkan ya. Tapi Bu, saya takut darah. Ini ya. Sudah lahir, Bapak boleh tunggu dalam aja, ditunggu sama Ibu. Tapi... Ih, tahu, ya. Masuk aja, Pak. Silakan, Pak. Kok ibunya nggak dikasih selamat sih? Selamat, Bu. Mbak. Terima kasih. Kayak sama tetangga aja ngasih selamatnya kayak gitu. Cium dong. Saya cuma nganter aja kok. Oh, terus suami ibu gimana? Jangan panggil dia ibu, sama jangan tanya-tanya soal suaminya. Suami saya kalah pilek, kabur nggak tahu kemana. Terus di sini ibu ada keluarga nggak? Saya nggak ada keluarga di sini. Saudara-saudara saya juga nggak tahu kalau saya melahirkan. Terus anaknya siapa yang ngajanin? Kalau istri saya sampai hamil, saya janji saya akan nemenin dia terus. Itu dah. Kalau misalnya dia ingin apa enggak, semua mangga di warungnya Mang Acil saya beliin. Wih, mantap tuh. Tapi masalahnya kapan hamilnya? Semua cara udah dicoba ya? Sabar, nah. Banyak loh yang 5 tahun, 10 tahun, 18 tahun belum juga punya anak. Dokter udah nyaranin dia berhenti kerja. Tapi dianya gak mau. Padahal kan kerjaan kayak dia tuh berat. Bikin capek, bikin stres. Hah? Istri kamu stres? Ya stres, tapi dipendem. Aduh, jangan mikir macam-macam. Masalah gini, Beli. Beli kan bisa baca pikiran. Saya mau minta tolong Beli buat bacain pikiran istri saya. Ah, atas siapa? Jadi saya cuma butuh gambaran sebetulnya istri saya itu lagi mikirin apa sih? Nah, coba deh. Bener ya? Apa tuh? Foto. Oh, foto. Coba sini. Aduh, jegek sekali, Nak. Hah? Bentar ya? Iya. Tak coba dulu ya? Nungguin ya? Sebentar. Kayaknya istri kamu ada masalah sama ibunya. Perasaan dia baik-baik aja sama ibunya. Tuh kan, belum apa-apa udah meleset saya. Udah, gak jadi ya. Tapi belum tentu, Beli. Siapa tahu udah benernya juga. Saya kan gak tahu.
Siapa tahu dia nggak nunjukin kalau dia ada masalah sama ibunya. Tapi saya takut loh. Ntar yang benar malah jadi nggak benar. Yang nggak benar malah jadi benar. Udah, nggak berani saya. Ngapain sih ngikutin saya? Saya juga bingung, ngapain saya ngikutin kamu? Taruh. Duduk lagi ya. Mas, kamu pulang apa enggak? Kalau kamu pulang cepat, aku masak. Kamu masak enggak? Kalau kamu masak, aku pulang. Kok dibolak-balik gitu sih? Ya udah, aku masak. Tapi jangan pulang lewat dari jam 7 ya. Insya Allah. Enggak pakai insya Allah, harus yakin. Aku enggak mau masak tapi enggak dimakan. Ya kan manusia berusaha, sayang. Allah yang menentukan. Ya udah, pulang cepat ya. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini foto. Ibu apa kabar? Baik. Tumben nanyain ibu. Perasaan, kita udah lama banget gak main kesana. Ya kalau mau main kesana, ayo. Selama ini kan kamu yang malas kalau aku ajak main kesana. Ya habisnya. Ah, udahlah. Ibu tuh orangnya kayak gitu, gak bisa basa-basi dan gak bisa berubah. Kalau dia gak suka sama orang, dia gak suka aja. Sama siapapun, termasuk sama kamu. Assalamualaikum. Bu. Masuk. Bu, anaknya datang kok gak disambut, malah dicuekin sih? Memangnya tamu disambut segala. Masih betah sama si Agil? Ya masih lah, Bu. Masa mau ganti? Itu bawa-bawa tas, minggat, atau gak sanggup bayar kontrakan, atau sudah berhenti jadi supir taksi? Enggak kok, Bu. Saya masih kerja sebagai supir taksi kok. Oh, kirain. Ini kesini nih niat atau nyasar? Ya niat lah, masa nyasar? Justru yang punya ide tuh Mas Agil. Dari tadi pagi dia udah bilang, wah udah lama nih gak ke rumah ibu, gitu. Ya kan? Iya benar, Bu. Tapi rumah ini masih dingin ya, Bu ya? Jadi lapar. Mau makan? Ya kalau ada, kenapa enggak, Bu? Jadi sudah berapa bulan? Berapa bulan ya? Terakhir kita kesini itu waktu... setelah habis lebaran kan? Iya betul, Bu. Bukan. Hamilmu tuh sudah berapa bulan? Oh, belum, Bu. Kenapa belum? Ya nggak apa-apa. Dokternya bilang sih belum aja. Cuman disuruh istirahat lebih. Kamu itu memang perlu istirahat. Tapi percuma kalau kamunya sehat, suaminya loyo. Aduh ibu, siapa bilang Mas Agil loyo? Di depan ibu aja. Sebenarnya tuh Mas Agil tuh. Emang loyo. Jadi, kapan kalian mau punya anak? Oh, ya. In progress, Bu. In progress. On progress. Supir taksi ngomong on progress. Maksud saya, masih still trying. Sudah, enggak usah bahasa Inggris, bahasa Inggrisan. Sudah 4 tahun, kan?
8. Tuh kan? 8 tahun, coba. Hah? Jangan-jangan kalian ini selama ini makanannya pada nggak bergizi. Makanya ibu kan selalu bilang, cari orang tuh jangan orang susah. Nanti hidupmu susah. Coba sekarang, mau punya anak aja susah. Coba kamu dulu mau sama siapa tuh anaknya juragan sapi itu? Sukirman. Sukirman itu, coba. Tiap hari makan daging. Ini, jangan-jangan tiap hari makan oli. Tapi kan Mas Agil ada plusnya juga, Bu. Lebih ganteng. Makan deh tuh ganteng. Iya, Bu. Kebetulan si gantengnya lagi mau makan, Bu. Mari, Bu. Saya ikut jalan ini. Waduh. Dia follow-follow. Ayo. Ikut lagi. Coba yang ini. Kok bisa pindah gitu ya? Bisa lah. Ini versi Jawa. Nah. Mati, kudanya mati. Mana ada kuda jalannya lurus? Loh, ini kan kuda Bali. Bisa jalan lurus. Ya. Ngomong-ngomong nih, Beli. Saya tuh udah coba semuanya. Ke dokter, ke pakar, sampai saya lihat di internet. Dua cara nikmat membuat anak. Semuanya gak ada yang berhasil. Udah coba tahajud belum? Beli, ngerti-ngertian tahajud. Emang Beli Muslim? Gak semua orang Bali itu Hindu. Gak semua orang Hindu itu Bali. Ada juga Hindu India. Iya, bener juga ya. Nah, Skak, ayo. Mati kamu sekarang ya? Sekarang dia. Jalan kemana kamu? Sini mati, sini mati. Apa nih? Kunci-kunci, lihat kunci gak? Hah? Kunci mobil. Cari apa? Kunci mobil. Oh, di mobil kali? Enggak, tadi dibawa ke sini. Kali. Tadi taruh sini nih. Dada, nak. Aduh, udah tahu saya kalah. Pakai dia cakacakin. Buat tukang tipu kamu ya? Udah, gue mau kerja. Itu istri sampean? Iya Pak, benar Pak. Cantik sekali. Kayak artis Mika Melia. Cantik kan istri saya. Waduh. Tasnya ketinggalan lagi. Jangan sekali-sekali Anda mencari untung. Keuntungan hanya datang pada orang yang layak, bukan pada orang yang butuh. Jadi selalu pastikan bahwa ketika Anda mau ketemu bapak ini. Ini barangnya ketinggalan di taksi. Oh ya, ini Pak Hendra. Pak Hendranya lagi ngajar, Pak. Oh iya. Oh iya. Ya. Sini. Bentar ya. Ini Pak, tadi ketinggalan di taksi, Pak. Oh iya, saya pikir sudah hilang. Bentar ya. Komplit. Dan ini buat kamu. Ini bisa ditukar buat bensin, Pak? Enggak. Ini bisa ditukar buat kamu ikut workshopnya Arah Hunter. Satu lagi, semuanya ini untuk kamu. Waduh, kenapa Pak? Saya bukannya nggak mau, tapi nggak berani Pak. Kenapa? Saya ngambil satu aja Pak. Ntar kalau semua, saya takut kawin lagi.
Kita tuh mau kemana sih? Mau ketemu orang penting. Presiden. Kamu pikir cuman presiden orang yang penting di negara ini? Ya aku gak tahu siapa lagi. Kamu. Aku mau tidur dulu. Ya udah kalau gitu. Ya Allah, saya bernazar kalau istri saya hamil, saya akan mengabulkan apapun permintaan istri saya, termasuk tidak kawin lagi. Romantis gak sama hal, sederhana yang penting kita nyaman. Jangan sesuan makan di restoran, jika ujung-ujungnya diduakan. Pakai. Kalau naik motor suka sakit kalau pegang rem. Jangan alasan. Pakai enggak? Romantis bukan hidup berambu-ramburan. Romantis tabung uang untuk masa depan. Romantis bukan ngasih harta berlimpah. Cinta kasih sayang. Bangun, sholat subuh. Tadi perasaan juga aku udah bangun. Udah sholat subuh, tapi gak tau yang masih tidur. Ya aku tidur aja lagi. Gimana mau jadi ayah yang baik kalau kelakuannya kayak gini? Gimana mau jadi ayah kalau anaknya aja belum punya? Siapa bilang belum punya? Iya, kita mau punya anak. Aduh, aku seneng banget, Mas. Akhirnya. Tapi tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Kamu harus ingat semua kata-kata. Mulai sekarang, aku mau kamu hati-hati. Jangan ngawur, jangan sembarangan. Oke? Okay? Karena aku mau membesarkan anak ini bersama-sama. Iyalah pasti sama-sama. Masa kamu sendirian? Lagi pula, aku ini orangnya gak pernah gak hati-hati. Ya ampun, oh, udahlah ikhlasin aja kencing istri sendiri. Mas, tapi dengerin aku ya. Kamu harus mengutamakan aku dan anak ini. Oke? Okay? Pekerjaan juga sih. Kamu tahu kan punya anak tuh gak gampang. Kita udah usaha kesana kesini. Berapa tahun ya? Setengah tahun. Baru sekarang punya anak. Nyana kok gak nendang-nendang ya? Anaknya belum bisa nendang. Wah. Tapi bisa nampol. Boleh bukan. Awas kamu ya. Mak hati-hati. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Lagi apa di dalam? Halo. Halo. Jangan ditahan-tahan, keluarin aja. Ini gak ditahan. Mau aku colokin? Gak mau, aku colok sendiri. Aduh, kamu ini dada aja. Udah, sayang istirahat dulu, capek, sayang capek. Capek, iya capek ya.
Aduh, sekarang tarik napas dulu, buang napas. Ah, tarik napas, buang napas. Susah banget. Bisa, tenang, tenang, tenang. Kamu harus rileks dulu, rileks, santai. Tarik napas, buang. Tarik napas. Iya gitu. Aduh, aduh, aduh. Aduh, keluarin. Iya sayang, keluarin, keluarin. Kamu habis makan apa sih sayang? Aduh, ya, udah keluarin, gak usah ditahan, gak usah ditahan. Aduh. Aku udah beli ini. Mangga banyak banget. Nah, ini mereka ini satu keluarga sayang. Aku beli dari kakaknya yang paling tua sampai adiknya yang paling bontot. Nah, kalau ini sepupu jauhnya, cenderung anak kaya. Ini mangga mau tahu, ada yang punya. Lihat boleh, tukang boleh, tapi awas, jangan dipetik. Mangga belum waktunya, tolong jangan dipaksa. Spesial buat kamu. Ini dibikin pakai blender khusus. Kalau blender lain, muternya arah jarumnya. Ini anti clockwise. Keren banget pokoknya. Kamu harus coba sayang. Beneran deh. Ini juga mangganya mangga spesial yang dijual sama Mak Uki. Keren banget. Harus coba. Egil, janganlah kau paksa. Tidak semua orang yang hamil itu mengidam. Dan belum tentu yang mengidam itu hamil. Maksud aku, belum tentu yang mengidam itu kepengennya mangga muda. Bisa saja mengidam yang lain. Boleh percaya, boleh tidak. Apaan sih, Mas? Ini benar-benar terjadi dengan sepupu aku. Istrinya yang hamil 2 bulan, tiba-tiba terbangun tengah malam. Langsung diserang barang sepupu aku. Sepupu aku langsung terkejut, teriak kesakitan. Kejang-kejang dia. Dan istrinya panik, dan menangis kincang-kincang. Dan ditangkap pun rame-rame pada datang. Gitu. Ngaco lu ah. Ini terus story, prank. Makanya, kau tanyakan saja pada istri kau. Jangan kau biarkan dia membisu. Bahaya nanti. Dari tadi itu langit-langit sampai geser lo gara-gara kamu liatin minder dia. Sayang, kamu makan dong. Tuh, kaki kamu sampai dingin. Kamu harus ingat apa kata dokter. Kamu itu butuh asupan nutrisi yang bagus. Kamu tuh kalau makan bukan cuma buat kamu sendiri. Kamu makan itu buat berdua, buat kamu sama anak kamu. Ya, makan ya sayang ya. Please. Aku bingung deh kalau kayak gini nih. Aku bingung harus ngapain lagi. Pusing tau gak? Kamu tuh maunya apa sih? Ih, kalau aku ngomong maunya apa, kamu lebih bingung lagi. Ih, kamu mau apa? Kamu sebutin. Kamu gak suka mangga yang kemarin. Kamu bilang, mau apa? Kamu mau jambu, mau semangka, mau melon, mau durian. Pokoknya apa yang kamu minta, kamu kasih tahu aku. Bukan itu. Ya, maunya apa dong, sayang? Aja kan? Nggak mau mangga aja. Udah kan kemarin. Assalamualaikum. Masalah kamu tuh berat banget loh, Gil. Cari perkara, pakai nazar-nazar segala. Saya jadi ingat sama saudara saya. Gara-gara nazarnya nggak kebayar, akhirnya masalah dan musibah datang silih berganti.
Tapi kalau ngomongin soal Nazar yang ada kaitannya sama ngidam, persis kayak yang dialamin Mas Agil. Saudara gue juga begitu. Kang Agil harus dapetin itu mobil, Kang. Dimanapun caranya, Kang. Caranya yang mesti beli. Iya, belinya pakai duit. Tah, duitnya banyak. Berat, kan? Coba aku tengok dulu. Agil, di zaman sekarang tidak ada yang tidak bisa. Ah nih, gua telepon dia, namanya Siska. Kau tanya sama dia bagaimana caranya untuk menyicil mobil baru. Dan jangan kau harap kau bisa membelinya dengan uang tunai. 7 kali mati pun kau tidak bisa membelinya. Maksudnya 7 kali mati? Nih, kau hidup menabung sampai kau mati, kau hidup lagi menabung sampai kau mati, terus sampai 7 kali kau tidak bisa membelinya. Mas, maafin aku harus pamit dengan cara ini. Karena kalau berhadapan sama kamu, aku selalu keingat mobil itu. Selama ngidam, aku akan tinggal di rumah saudaraku, di luar kota, Luli. Assalamualaikum. Permisi Bu, selamat malam. Luli ada Bu? Suami macam apa kamu? Malam-malam gini gak tahu istrinya ada di mana. Tadi Luli nulis pesan sama saya. Katanya dia pergi ke rumah saudaranya. Terus? Kenapa kamu datang kemari? Saya pikir Luli ada di sini Bu. Jadi kamu nganggep Luli itu bohong? Gitu? Kalau dia bilang ke saudaranya, ya pasti dia nggak akan kemari. Saya kan ibunya, bukan saudaranya. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu, Bu. Sudah kau telepon belum jual mobil? Belum. Pak, macam mana kau ini? Kenapa belum kau telepon? Gimana ngomongnya? Ya halo. Pakai nanya lagi kau. Sini. Mana brosurnya? Kita loudspeaker saja. Loudspeaker saja sini. Loudspeaker dulu, loudspeaker. Belum diputar nomornya. Bah, kau ini ngerjain aku saja kau. Ya kan diputar dulu, kirain lo mau muter sendiri tadi. Tuh, terus aja di bawah, lo speak. Halo, apa betul ini dengan saudari Siska? Betul, maaf, ini dengan siapa? Nama aku Agil. Ini kebetulan aku sedang memegang brosur mobil Yaris dan ada nama kau di sini. Oh iya iya Pak Agil. Ini bagaimana caranya? Memanggilnya itu Ibu Siska,
Mbak Siska apa Siska saja? Panggil nama saja nggak apa-apa, Pak. Tuduh poin saja. Sebenarnya aku ini mau membeli mobil Yarisnya. Tapi macam mana proses transaksinya begitu? Bisa-bisa mau kapan Bapak mau ketemu siang ini? Malam juga boleh, Pak. Maksud saya Siska. Ma, kumis lu copot aja deh, bisi gue. Kau ini tahu saja aku susah kumis. Gimana misalnya? Bagaimana, Mak? Saya ke kantor Bapak. Jangan. Bagaimana tempat favoritnya Siska saja? Nanti Siska kasih tahu tempat. Boleh, Pak. Nanti biar saya WhatsApp aja nama kafenya. Boleh. Kalau begitu, kau save nomor aku ya. Baik, Pak Agil. Saya yang terima kasih. Iya, sama-sama. Ada, Mak. Baru dengar suaranya aku seru basah ini. Apaan sih, Mak? Jangan lupa kau luangkan waktu kau malam ini ketemu dengan dia. Ya, nanti di SMS sama dia tempatnya. Ya, pokoknya kau mandi yang bersih, yang wangi, pakaian yang rapi, dan pakai sepatu. Ini mau beli mobil apa mau ngedate? Ah, kau ini memangnya kau kesana mau pakai seragam ini? Kalau nanti pengajuan kau tidak disetujui bagaimana? Ah, kau ini. Sini, aku kasih tahu kau. Sebentar, aku pasang dulu. Nanti ganteng aku hilang. Sudah pas belum? Aku kasih tahu kau ya. Kau ini harus bisa menyihir pemikiran orang. Supaya orang itu berpikir kalau kau itu orang yang mampu. Begitu. Jangan pesimis dulu kau ini, Pak. Masa kalah sebelum bertanding? Yaudah, ntar gue pakai baju yang bagus, yang wangi, yang rapi. Dah. Saya ada janji mau ketemu sama seseorang di sini. Boleh ditunggu di dalam saja, Pak. Makasih. Ya, terima kasih. Maaf ya, nungguin lama ya? Iya, gak apa-apa. Tadi tuh kalau ngomong di handphone, kayak orang Batak ya? Oh ya, itu saya senang aja kelihatan lebih tegas gitu. Makanya saya pura-pura jadi orang Batak. Tadi abis langsung dari kantor? Iya, tadi saya dari kantor langsung pergi ke sini. Oh, kantornya di mana Pak Agil? Di PT Gemah Ripah. Saya punya klien dari PT Gemah Ripah, namanya Pak Ibnu. Kemarin dia juga ambil kredit mobil Fortuner. Kenal Pak Ibnu? Iya, tahu Pak Ibnu. Cuman karena beliau beda divisi, jadi makanya kita jarang komunikasi. Oh iya. Memangnya Pak Agil di divisi apa? Saya lebih banyak di pool di Ciberem. Oh jadi gitu Pak Agil ya. Maaf, mau pesan sekarang? Loh, Pak Agil belum pesan dari tadi. Belum, saya nunggu Bu Siska. Panggil aja Siska. Oh iya. Boleh lihat menunya hari ini ada apa, Mbak? Hari ini yang spesial kita punya chicken horenzo. Chicken horenzo ya. Boleh deh saya chicken horenzo. Pak Agil mau makan apa? Saya pesan ini aja deh. Ini saya pesan buah aja. Minumnya? Terus minumnya saya mau blueberry potter cheese, please. Blueberry potter cheese? Pak Agil,
Air putih. Air putih. Kalau gitu terus saya mau dessertnya baked banana with chocolate truffle on top. Itu aja? Iya, itu aja. Jadi gimana Pak Agir, rencananya jadi nggak mau kredit mobil? Emangnya kenapa? Enggak, jadi kalau seandainya Pak Agil beli cash sekarang juga, Pak Agil akan mendapat potongan 10%. Tapi dananya nggak nyampe. Kenapa nggak pakai fasilitas perusahaan aja? Kemarin itu Pak Ibnu juga pakai fasilitas perusahaan, bunga only 0% loh. Pak Ibnu kan manajer. Ah, bisanya merendah deh Pak Agil ini. Ya, pokoknya saya yang kredit aja lah, kalau perlu yang DP-nya 0%. Waduh. 0%. Mana ada 0%. Rata-rata tuh 20%, 20%. Pak Agil, ini coba dilihat-lihat dulu. Ini ada harganya, ada cara pembayarannya juga. Mana yang Pak Agil suka? Pak Agil, saya permisi dulu ya. Iya. Lagi mau ngurusin badan. Oh, Dian. Iya, iya. Iya, benar. Mbak, bil dong. Pak Agil, mohon maaf ya. Saya harus cepat-cepat. Saya ada klien lagi. Sampai ketemu ya, Pak Agil. Nanti kontek-kontekan lagi ya. Ini, Pak, bilnya. Kau dapat baju dari mana ini? Abis ngelendong kau? Ini baju almarhum ibu gua yang buat. Oh, memang ganteng. Pas ya. Selera mama kau ini memang luar biasa. Bagaimana tadi pertempuran? Bonafit sih bonafit. Tapi begitu dia minta kopi buku tabungan sama slip gaji yang udah ditandatangani sama manajer. Aduh, mana gua? Biar aku tahu kau ya. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Jadi tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan, begitu maksudnya. Dan di negara tercinta kita ini, semuanya bisa diatur, gampang. Makanya nggak maju-maju. Aku ini selalu
buruk sangka terus. Kau tahu kan? Tuh, Pak Ibnu, manajer keuangan kita di sini, itu orangnya baik, pengertian lagi. Jadi kalau kau memang benar-benar butuh pertolongannya, nanti kau ditolong sama dia. Begitu. Gil, kalau aku lihat-lihat, ini Pak Ibnu mirip dengan seseorang, tapi siapa ya? Sepertinya aku kenal begitu. Siapa? Aku nanya balik. Saya bisa aja sesurat keterangan kalau kamu adalah supir teladan di perusahaan ini. Surat keterangan, pendapatannya, gajinya 10 juta. Tapi saya pikir-pikir, saya nggak mau. Nggak bisa. Satu, bohong. Bohong kan dosa. Kedua, kalau saya lakukan pertolongan ini, saya yakin di masa depan itu akan mencelakakan kamu. Dan memang kamu bisa bayar cicilan minimal 5 juta rupiah per bulan. Nggak sih, Pak. Jadi, coba pikirkan, nggak bisa kayaknya. Tapi Pak, saya boleh tanya dulu ya Pak? Ya. Saya kayaknya kenal sama wajahnya Bapak ini di mana ya? Ya iyalah kan, saya manajer satu. Tapi memang saya disebut mirip banyak orang. Disebut kakaknya Afgan. Disebut Sun Jung Ki, ada sipit-sipit dikit. Dan seringkali di jalan disebut, oh Pak Gubernur Jawa Barat. Padahal saya kan lebih keren. Ya gitu. Tapi ini beneran gak bisa ya Pak ya? Gak bisa. Makasih ya Pak. Ya. Suami macam apa kamu? Malam-malam gini enggak tahu istrinya ada di mana. Tadi Luli nulis pesan sama. Jadi kamu nganggep Luli itu bohong? Ya, Mbak. Pak Agil. Iya, saya cuma mau nanya. Kapan ketemuan lagi buat kasih seserahan persyaratannya? Ini masih belum beres, sih. Ada masalah? Enggak. Ini cuma masalah waktu aja. Oh. Pak Agil, nanti kalau pulang dari kantor ada rencana mau keluar kemana gitu enggak? Hmm? Emangnya kenapa? Enggak, saya mau ngajakin Pak Agil makan, gantian biar saya yang traktir. Mau jam berapa, Mbak? Gimana kalau malaman? Nanti saya WhatsApp tempatnya di mana. Iya, yeah. Oke, Mbak. Berapa, Mas? 65, Pak. Sorry. Dan kucing. Pak. Ya, sayang. Sini aja. Tunggu sebentar. Argonya jangan dimatiin. Iya, Bu.
Ekel, kamu jagain rumah, jagain si Ben ya. Nanti sebentar lagi yangmu datang jemput kalian. Jangan kelayapan kemana-mana. Ya. Hati-hati ya, Ma. Dadah. 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 Hati-hati ya, Le. Aja minggat-minggat ya. Dadah. Dadah. Jalani lo, seberapa jam ini aku tekan? Lah ngapa? Mbak, mangke-mangke tak telepon meleh nggih. Mangke tak telepon meleh. Nggih. Janjian mbek uang kula. Nggih. Ya 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 ya. Apa, Mas? Dari tadi ngeliatin saya kayak orang edan ya? Enggak, Bu. Kok ya dipikirke sendiri, ya kan? Udah enggak dinafkain sama suami. Otomatis lah istri yang banting tulang, babat alas, kanan kiri cari kerjaan, pokoknya sikat semuanya. Demi apa coba? Demi supaya anak-anak tuh bisa madang. Kertas buatan madang niku artinya apa? Enggak, Bu. Madang alias makan, alias nyelep. Madang is nyelep. Telepon kalau nggak diangkat dimatiin, Mas. Kok bisa barengan ya? Uninya. Saya Agil, Bu. Aneh banget ya. Ajaib. Jangan-jangan kita jodoh. Jangan-jangan itu petanda buat saya untuk membatalkan rencana kredit mobil. Jangan, sayang. Nanti urusan manajer keuangan biar saya aja. Saya tahu caranya supaya Pak Ibnu bilang. Terus masalah kopi buku tabungan gimana? Uang saya di bank paling mentok-mentok cuma 3 juta. Katanya itu enggak bisa buat kredit. Nanti tak urusin. Masuk. Assalamualaikum, Pak Ibu. Ada Siska. Iya, aduh, Pak Ibu apa kabar? Batiknya bagus. Oh iya. Sudah lunas? Sudah dong. Sudah. Beli online ya? Iya, kok tahu, Pak? Online murah, diskon. Betul. Oh, jadi gini, Pak. Kedatangan saya ke sini itu sebenarnya mau itu minta tolong sama Bapak, boleh? Boleh. Begini, apa Bapak kenal, bukan kenal, maksudnya ini salah satu karyawan Bapak sih sebenarnya, namanya Pak Agil, Bapak tahu? Itu supir teladan yang tingginya gede badannya kan? Betul, yang hitam itu bener. Jadi gini, Pak, si Pak Agil ini kan mau kredit mobil. Cuman ya permasalahannya kalau kredit mobil itu kan harus ada slip gaji. Nah, saya itu mau bikin permohonan supaya Pak Ibnu bisa menaikkan gaji dia sebesar 20% biar nanti bisa di-approve kredit mobilnya. Monggo, Pak, ditandatangani. Nah, kan dia gajinya nggak sebesar itu. Kalau dia nyicil nanti digedein 20%, nanti kenyataannya nggak bisa bayar gimana? Oke, nggak apa-apa. Ini cuma masalah bantu-membantu, saling membantu. Monggo, Pak. Bohong kalau 20% nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau saya lakuin ya, saya itu nanti mencelakakan dia. Enggak mencelakakan. Justru kalau Bapak nggak bantu dia, malah Bapak yang akan mencelakakan dia. Apa urusannya dengan Siska? Karena kalau seandainya dia nggak bisa kredit mobil, nanti dia akan diceraikan sama istrinya. Dicerai? Bapak nggak mau kan? Ada perpecahan lagi dalam keluarga. Paling nggak enak itu kalau punya mantan. Tapi nggak dosa kan ya? Enggak, Pak. Itu pembantu. Bohongnya kan cuma 20% ya? Demi biar keluarganya tidak jadi. Kalau malaikat tanya? Saya bantu jawab kalau malaikat tanya ya, Pak ya. Bener ya? Janji. Malaikat urusan itu saya. Orang beriman. Saya juga, Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Tutupnya, Pak. Tutupnya, menutupnya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lo. Ah, Pak Agil. Nanti akan ada orang bank yang telepon buat survei. Waduh. Survei? Survei biasalah, survei di lapangan sesuai apa enggak di kenyataan. Hey. Ya. Turunin kaki. Hah? Turunin kaki? Kaki Bu di mana emangnya? Itu siapa sih, Bu? Bukan siapa-siapa, cuman OB. Ah, jadi Pak Agil, nanti ingat ya, orang banknya bakal telepon. Jangan lupa sekarang juga dikontakin semua orang-orang kantor diteleponin. Supaya apa? Kompak. Iya, Bu. Iya, iya, iya. Ya udah, ya. Ya udah kalau gitu, senang sekali. Oke, Pak Agil. Iya, bye-bye. Aki! Pulsa dalam kartu tidak mencukupi. Pas banget sih ya! Mas, selamat siang. Halo, selamat siang. Bisa dihubungkan dengan manajer kemari, Pak. Boleh tahu, Pak, ada keperluan apa? Ya, Pak. Oh, nggak apa-apa, Pak. Ya, oke, Pak. Selamat siang. Permisi, Pak. Nama saya Gilang Suryo Abadi. Nanti kalau misalnya ada... Pak Agil, ya? Silakan duduk di sana dulu, Pak. Pak, ini penipunya sudah datang, Pak. Oh, iya. Ya, oke. Pak Agil, ya, Pak. Mangga ikut kami ke dalam sebentar. Ada apa, Pak? Di dalamnya. Duduk sini. Kok ngapain kesini? Lalu ngapain di sini? Enggak sih. Eh, malah ngobrol sama yang lain. Ini temen aku, Pak. Siapa bilang dia istri kamu? Bisa juga dibicarain melalui. Kamu bawa kemana unit taksi dari jam 1 dini hari sampai jam 5 pagi? Aku lupa, Pak. Jangan main-main kamu. Siapa yang main-main? Ada yang lihat? Kamu bawa taksi masuk hotel mesum di daerah kota. Nih. Masih lupa? Siapa itu, Pak? Bapak ngapain di situ? Bukan saya. Kamu. Kalian diskor satu minggu. Ya, Pak, jangan, Pak. Cuma seminggu saja, Pak. Aduh. Tinggalkan seragam kalian di sini. Semua gara-gara lu. Orang dihukum malah seneng. Eh, mainan kita merayakan hukuman kita ini. Kita kekal saja. Cari-cari yang inilah, yang indah di mata. Kita duduk di sini saja. Nah, pas. Bagaimana menurut kamu? Mantap kan? Lu sering sini? Lebih sering sini daripada pulang ke rumah. Terus istri lu gimana? Eh, di mana kakiku berpijak? Di situ lah istri, ya? Bercanda. Tegang sekali muka kau. Eh, seperti biasa. Gua. Yuk. Kayaknya tadi ada masalah dulu. Hah?
Agil. Kalau aku mati berdarah bagaimana? Kuburlah. Semalam apa yang terjadi di Cafe Dangdut? Memangnya kau ini siapa? Hah? Ini gue Agil. Hah? Ngapain kau tanya-tanya soal semalam? Enggak, gue mau tahu ini siapa yang ngasih duit 10 juta buat gue? Seharusnya kau itu bersyukur. Sudah mabuk dikasih uang lagi. Lo tahu siapa yang kasih duit apa siapa apa gimana? Iya, orang berduit lah. Pakai kau tanya lagi. Iya, tapi siapa? Kasih kau kerjaan. Kerjaan apaan? Ya jadi supir lah. Emangnya kau bisa kerja apa selain supir? Macam mana, Ding? Ganggu saja. Gua harus sopan nama anak kecil. Sabar bos. Lu cerita apa sih sama tuh orang? Ya jadi supir lah. Supir apaan? Supir narkoba. Duitnya emang gede. Tapi kalau gua ditahan gimana? Mau di penjara? Kayak nggak pernah saja kau ini. Sih bukan begitu supir-supirnya, bukan. Sekarang gini, ada orang nih. Orang mau ngasih duit uang muka 10 juta buat kerjaan jadi supir. Ini pasti gara-gara lo ngomong macam-macam nih. Aku tuh cuma bercanda saja ngomongnya. Anda bercanda gimana sih? Jadi begini, mereka itu menanya. Emang kerjaan dia apaan? Supir. Supir apaan? Supir apa aja lah. Awas kalau bohong ya. Anak kecil nggak boleh bos. Haram gua lu. Baik.
Ah, gila lo. Kalau mereka percaya gimana? Terus memangnya kenapa? Bagus lah kalau mereka percaya. Bagus, bagus. Tenang dulu, tenang. Kalau misalnya gua disuruh ngerampok, masih bagus juga. Biarkan saja mereka itu mau merampok, mau mencuri. Yang penting kau ini kerja secara profesional, dibayar juga secara profesional. Begitu saja. Ibarat dokter, ngobati penjahat sampai sembuh. Tahu kenapa? Karena itu sudah kewajibannya sebagai dokter. Terus kalau gue dipenjarain? Itu namanya resiko pekerjaan. Berpikir positif. Ya, anggap saja pekerjaan ini kau ambil supaya kau bisa membelikan mobil idaman istri kau. Ini udah gak ada hubungannya sama istri gua. Gil, kau ini tidak bisa egois jadi orang. Belum tentu jalan yang kau ambil itu selalu benar, selalu lurus, selalu suci. Padahal istri kau di luar sana tekanan batin. Karena apa? Karena kau belum memilikan dia mobil idamannya. Mama. Iya, saya. Apaan sih lo? Gue balikin duit. Jangan sembarangan kau. Bapak tahu nggak mereka? Memangnya mereka itu siapa? Yang barusan ngobrol sama bapak. Ya aku tanya sama kau. Hati-hati pak, mereka itu kawanan perampok. Memang lagi nyari sopir baru. Karena sopir yang lama mereka hajar sampai mati. Kalau mereka tahu kita ini supir gadungan, habislah kita. Tapi kau tenang. Apapun yang terjadi, kita lakukan berdua. Percaya kau sama aku. Aku dukung kau 100%. Asal itu tadi. Jangan sampai kau balikan uang itu. Siapa yang mau balikin duit? Ini orangnya, Bang. Gue lagi. Ajar. Mana kalau ngomong sama bos saya yang sopan? Buruan! Mana juga turun. Bang Ono. Tadi gua denger. Lo mau balikin duit. Balikin ke siapa? Jawab! Ali, lah kemana? Mau tahu siapa dia? Mantan anak buah yang coba mau kabur. Mau dikeropos sih, Kas. Dari mana sih dia mau pisah? Kasih ke mayat, Kas. Itu sekurang kalau mayat. Kau kan mesti taman tinggi. Mari ku tak salati. Mari ku tak kafanin. Bar eta, mana yang dikafanan kau ini? Anu goblok sih kau, Kas, Kas. That's right. Itu karena. Kalau sudah kenal sama Kasti, mau kabur, mau mundur, tetap saja masuk kubur. Paham? Paham temannya? Paham bos. Jawab! Paham bos. Thank you.
kita turun. Lah, kita mau ngapain, Bos? Ngerampok. Iya, maksud si Kasman teh mau ngerampok rumah yang mana? Tuh, yang itu. Yaudah, sekarang muka kalian tutup. Yo, Bos, tutup. Maksud gua itu ditutupnya kayak gini. Wah, punya anak gua kena goblok semua. Turun, turun. Iya, iya, santai. Udah, kasih maskernya, kasih. Marah-marah mulu. Hati-hati setruk, Bos. Setruk, setruk, lo yang gua setruk. Share anak baru, Bos. Aduh. Hati-hati, jangan sampai dia jatuh. Pelan-pelan. Iya, sabar. Pelan, yo. Bos yang minta diangkat. Iya sih, Bos. Bener, sekali lagi lo ngomong, gue kubur lo tuh. Lo rambut. Lo ngapain di sini? Eh, tadi katanya suruh ikut sama si Bos. Udah jaga mobil, buruan. Kunci mobilnya mana? Sini, buruan. Ntar lo kabur lagi. Udah jaga mobilnya. Hei. Orang mah tuh. Ini satu tas perhiasan berlian, Bos. That's right. Juga. Ya. Urang menang ye. Alah. Pinggang pegel kagak ada duitnya. Belum gajian. Mendingan minggu depan aja, Dan. Kita kan gajian. Baru taruhan. Lagu lu berak kayak belas kantor. Duit diselip-selipin dikata kagak ada duit. Iyalah, Dan. Thank you.
apa? Oh, bos. Oke. Gue yang salah. Gitu tuh ngaku. Apa lagi? Turun dong. Kita harus ngapain, bos? Kerja, goblok. Nanya lagi lu. Gila. Pinjem pistol lu. Wow, burungnya keren. Bro, bos, kita ini mau numpang tidur dan mau ngerampok sih, apa yang masuk? Pinter, maksud sih bos teh, sekali tepuk dua nyawa. Masuk, sekali dayung dua tiga pulau. Terlampaui. Cakep. Ini namanya. Lo ketuk gua? Enggak. Sambil menyelam, minum air. Keselak, bos. Copsal. Dicomot gue. Lo. Kalian siapa masuk kamar saya? Udah diam, jangan minta obrol. Saya Kasman, Bayu. Yes, Pak. Loh, kalau ikut ditanya nama malah dong pestol, kas. Semoga otak ini bukan pestol pesok. Udah, udah, dengerin dia. Jalan, misalnya. Kas, ini sopan, kas. Gue sopan, kas. Edo juga bisa nelfon polisi. Sopan. Ini udah pesok. Nyonya. Gua itu dia yang cukup ke lu. Ngomong sih jelas, bos. Wah, ngelawan aja gua ketok juga lu. Burung bawa. Gua yakin nih. Kayaknya ada yang masuk nih. Dan cekok. Cokot dia. Iya, cokok. Tenang. Baru pisau. Masya Allah. Ya Allah. Buang pisau kalian. Pistol coy. Lu bawa pisau? Bawa pisau. Bawa. Kenapa pisau lu dibuang? Bos ngeliat mereka ada yang bawa pisau? Enggak. Yang bawa pisau siapa? Lu. Yang nyuruh buang siapa? Buang. Yang salah siapa? Buang. Salin sih bro. Jangan. Cuyiknya apa sih Kas? Tukaran aja lo. Iku lo. Udah nyarap. Ya, ada urusan anak lo banyak. Ampun, Pak. Ini lah, Bos. Mana kali ini? Kalian semua di sini diam ya, jangan sampai ada yang bergerak di door kurang sih. Dengerin. Ampun bang. Aduh. Kasman. 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 Apa sih Kas? Gimana tak kenal sih? Lo cari ini nggak boleh bergerak. Anjir sih ini mah. Nggak pakai otak mana mah ya? Brengsek! Blok. Ini pada serius.
ada di garasi, bos. Garasinya di mana? Dari sini belok kanan, ada tangga turun, bos. Oh, makasih. Kasro, pegang jalan. Kas kan dekannya, Kas. Awas lu kalau bohong ya, gua hajar lu. Ambil ini, Pak. Iya, sekarang. Orang tengah hidup. Kuncinya. Iya, bos. Kuncinya, Di. Cepetan, bos. Iya, bos. Wow, keren. Mengkilat. Mobil orang kaya. Negara Republik Indonesia. Tempat ini telah kami kepung. Suka-suka lo, sedikit pintu gerbang kebuka, satu nyawa Sandra bakal melayang. Paham lo? Bos, untungnya terkelamu, bos. Masa sih? Yaudah, ayo bener kita masuk. Buruan, ayo kabur. Kediaman Pak Bustomi? Siapa nama bos lo? Pak Bustomi, bos. Betul. Sekarang saya bicara dengan siapa? Lo siapa? Saya AKP Waskita. Gue Kasdut. Saya minta kepada Pak Kasdut dan teman-teman untuk keluar tanpa senjata. Ya elah, gak usah banyak basa-basi. Anak kecil juga tahu. Gue gak bakal mau. Emang maunya Pak Kasdut apa? Gitu dong, gue minta disediain mobil anti peluru yang bangsa muat 6 orang, bensin full tank, dan selain itu gue minta disediain uang, gak usah banyak-banyak, cukup 5 miliar. Masih, bos. Apaan sih? 5 miliar itu bagi 4 itu angin lah, bos. Susah. Yuk, gila. 4 miliar! Gue tunggu paling telat 2 jam. Kalau sampai 2 jam uang belum dikirim, satu nyawa Sandra bakal melayang. Paham lo? Terus kita ngapain? Kita makan. Gue lapar. Ada yang bisa masak? Saya cari, bos. Bentar. Tungguin gua! Woi! Doain teh istri saya supaya hamil juga. Maaf, ada yang bisa masak gak? Ini bang, mak. Bang, ini bang. Oh. Bisa masak-masak? Ya udah, ayo. Ntar dulu, kok jadi masak sih? Bos lu minta makan. Ntar dulu, orang gila tuh. Gua juga lapar, Gil. Ya udah, ayo. Makan. Saya ikut dong, Bang. Makan, Bang. Iya, sok. Ayo, ayo. Hati-hati. Monja. Hei, siapa suka makan? Bos. Berdoa dulu. Yo. Biar makanan kita menjadi berkah, misi kita berhasil,
Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Angkat tangannya. Bodoh amat, terserah kalian. Udah lapar. Gua mau makan. Sendok. Bos, bos. Garpu, gak level. Level-level apa, bos, bos? Fisik, bos. Gua mau makan. Saat ini kami sedang berada di tempat kejadian perkara di mana ada tindak perampokan yang berujung pada akhirnya penyanderaan di rumah kediaman pemimpin asosiasi pedagang minyak dan gas bumi, Xiaomi Bustomi. Apa itu? Nyonya lagi hamil muda, Mas. Oh, ojo bener deh ini, Mbak Yu. Kamar mandi nih, kamar mandi. Kamar mandi ada di luar sana, Mas, di samping ruangan. Tapi ibu sih biasanya makan mangga muda juga udah baik kan, Mas? Oh, no. Jawis, Gil. Anterin, Gil. Kasian loh, Bayu loh. Hei, Bu. Saya aja yang mau pisau pemangganya. Tapi saya juga harus ambil obat kandungan. Di mana? Di dapur. Ya udah, saya antar. Ya. Kerasup, kerasup. Oke. Jadi di sini dapat kita lihat akhirnya salah satu wajah daripada para perampok di sini yang sangat percaya diri tidak mengenakan sarung wajah di sini. Loli! Yang ada belasan orang yang menjadi ketua asosiasi pedagang. Loli! Apa sih? Kenapa? Astagfirullahaladzim, itu pisau kan yang dia bawa. Ini tuh suara Luli, Bu. Harusnya nggak usah pakai kayak gini-gini segala. Nggak usah merasa bersalah. Nggak usah merasa bersalah. Bu, tapi nggak usah pakai ngidam minta mobil. Udah tahu Mas Agil nggak bisa beli. Ini kita harus ambil hikmahnya. Hikmah apa? Coba. Dengan gini kan kita jadi tahu Agil yang aslinya kayak apa. Begitu mendapat kesulitan hidup, langsung mau diajak jalan pintas berbuat jahat. Kamu mau kemana? Nyusulin Mas Agil. Copot. Pak Rahman, ngapain di sini? Nyonya, saya habis sholat subuh, saya ketiduran. Kamu supir kemarin Repa kan? Iya betul. Bapak Pak Rahman kan? Ya benar, syukurlah kamu masih ingat. Maaf, nama kamu siapa? Saya Agil, Pak. Dulu kita sering ngopi di warteg depan pool. Kamu masih kerja begini sih? Aduh. Saya kejebak, Pak. Jadi istri Mas Agil itu lagi ngidam ya? Iya, dia lagi ngidam juga. Tapi ngidamnya aneh. Dia ngidam mobil. Saya aja udah keburu nazar. Jadi ini semua gara-gara kamu yang terlanjur nazar. Mau ngasih apapun yang diinginkan istri kamu yang sedang ngidam. Iya, Pak. Aduh, bodoh benar kamu. Perkara yang dijanjikan nazar harus bersifat ibadah. Misalnya, kalau lulus ujian, mau menjalankan sholat tahajud setiap malam selama sebulan, itu baru sah. Ini si ibunya nggak berhenti mual. Kok iso? Ya nggak tahu. Oh, cepetnya Bayu. Siapa ya Bayu? Kenal Bayu? Jahat.
Jokil. Siang, bos. Kok lo tau? Ada dah, Anas. Lo jangan bercanda mau. Lo ketuk juga. Ocon, ocon. Halo. Benar dengan Pak Kasdut? Iya, yeah, gua Kasdut. Mana kiriman gua? Sabar, Pak. 10 menit lagi ya. Jangan bercanda lo sama gue. Ini itu udah 2 jam. Baru 2 jam, Pak. Biasa kami seharian, Pak. Sabar ya. Gue gak ada urusan sama yang lain. Yang sekarang aja yang lo urusin. Kalau sampai 10 menit uang belum dikirim, jangankan sama polisi, sama raja setan sekalipun, gue gak takut. Kecuali yang di belakang gue. Kas? Iya, bos. Lo di mana? Ini di sebelah, bos. Yang belakang gue siapa? Temen yang di belakang saya, bos. Kasman? Udah ketangkep duluan. Oh, ya udah. Assalamualaikum. Kas. Ya bos. Yuk pulang. Ayo bos. Aduh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nih Pak, rumah kerampokan Pak. Astagfirullahaladzim. Istri saya? Ibu baik-baik saja Pak. Telah diselamatkan sama supir taksi Pak. Saya mau cerita Pak. Makasih. Agak cepat, Pak. Tanya langsung spekulatif begini, kita serahkan kepada berwenang ya untuk menyelesaikan semua masalah. Apakah ini. Bapak sudah mendengar info kalau perampokan ini ada sangkut pautnya juga dengan supir taksi? Saya dengar. Apakah perampokan ini salah satu pencitraan Bapak? Saya pikir itu pertanyaannya sangat ambisius ya. Oke, okay, Pak. Ya, bentar. Pak Polisi? Iya, Pak. Ya. Saya dengar siapa yang jadi pahlawan? Ada, Pak. Dalam Pak. Saya dengan Bapak. Dengan Bapak. Saya Agil, Pak. Kasih ya, panggil ya. Banyak, Pak. Pak Rahman. Ada yang Bu. Pak Gil, ini rasa syukur dari keluarga kami. Saya dengar istri Pak Gil mengidam. Mudah-mudahan ini menjadi satu jawaban yang berkah. Ya benar nih, Pak. Benar. Serius, Pak. Mas Agil. Loh, kok kesini? Aduh, udah deh Mas, aku gak mau yang aneh-aneh, kita pulang aja yuk. Aku gak mau punya suami yang aneh-aneh juga. Gimana maksudnya? Udah, aku gak mau yang aneh-aneh. Aku mau kamu, kita pulang aja yuk. Itu dikasih kunci mobil sama Pak Bustomi. Taruh, ini ada mobilnya kan Pak? Ini mobilnya, baru mobilnya. Nggak usah deh, Pak. Nggak apa-apa. Aduh. Saya cuma mau suami saya aja pulang dengan selamat. Pak, terima nih rasa terima kasih kami, rasa syukur kami. Mudah-mudahan setiap kita kan punya kelebihan dan kekurangan. Mudah-mudahan jadi berkah. Gimana dong? Aku bingung nih. Diterima apa enggak ya? Aku mau terserah kamu, kan kamu yang ngidam. Aku mau tinggal buat. Kamu sebenarnya ingin apa sih sekarang? Udah nggak mau mobil lagi sih. Terus jadinya kamu maunya apa? Nunggu muda aja ya, kan lebih aku gampang. Aku ini temannya Ali. Jadi memang dari awal, sudah bilang. Jangan kau sekali-sekali bilang. Mudah berkah ya. Nanti kacau urusan. Dari kurang lebih seperti itulah ya. Yang aku bilang tadi. Gil, macam mana kumis aku? Mentereng. Kau mau kemana? Jalan dong.
aku enggak kau aja. Gil, kok kamu nanya kau? Aku jadi bisa mau rumahnya. Permisi dulu kalau begitu. Terima kasih. Ada yang punya. Enggak, gue jangan minta. Boleh, bukan boleh, tapi awas. Jangan dipetik. Mangga belum waktunya. Jangan dipasang. Apalagi dimakan. Tentu kecut rasanya. Mangga ini, mangga emang. Gak bisa gak ketawa gue sih. Eh boleh kali ya. Saya kalau istri saya sampai hamil. My fire, you are mangga muda.